Di awal ya, saya takut kebobolan banyak aja, tapi ternyata bagus. Di awal ya, saya takut kebobolan banyak aja, tapi ternyata bagus, bagus, bagus. Ya. Mungkin ada rencana apa? Iya bagus, itu bagus. Sekali lagi, ranking satu, yang satu, ranking 149 loh ya. Dan saya kira Pak Ketua PSSI ini akan terus mendatangkan tim-tim besar dari luar sehingga kita semakin banyak pengalaman. Tim kita semakin banyak berkompetisi, semakin banyak pengalaman. Ada rencana mendatangkan negara Brasil atau? Tanya ke Ketua PSSI, masa tanya ke Presiden. Ojo ke susu satu-satu. Tahun depan lah, tahun depan kita lihat. Ini mendatangkan klub besar seperti ini, apalagi ranking pertama, kan bukan barang yang mudah kalau ketuanya bukan Pak Erick Thohir ya. Ini kita harus ngomong apa adanya ya. Saya rasa itu. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.